Okay, halo guys, halo Sobat Fitnah. Karena ini masih spesial hari ulang tahunku guys. Oke, impos, aku bakal main pesuruh. Kita bakal open roll guys, kalau kita adalah pesuruh guys. Spesial ulang tahunku, aku bakal open roll aja berbagi kemenangan untuk SC guys ya. Si putih AFK guys. Si putih AFK cok. Putih ini BG anjir. Gas merah. Biasanya itu yang no auto. Biasanya yang orang top up itu ya, sudah itu merah atau sudah. Mic dulu bang. Mau ngomong. Merah apa ungu nih? Merah apa hijau nih? Kasih tahu aja guys, si putih juga AFK guys. BTW, saya cuman nanya nih, merah sama ungu lu itu dapat kartu dari mana? Udah gitu aja, kartu nemtek itu loh, nama itu loh, bintang-bintang tuh. Jawab dong anjir. Itu Cian magang, biar BC-nya tahu. Top up 1000 GS anjing. Berapa duit tuh? 500. Oh iya bang, BTW teori-teori Sultan ini nggak usah dipercaya terus-terusan ya, kadang menjebak. Ini karena spesial hari ulang tahun gua bang, gua bakal kasih tahu imposnya. Gua impostor sama si putih. Kalau nggak percaya coba aja vote putih. Habis itu vote gua atau vote gua dulu boleh. Jadi karena ini hari ulang tahun gua dan gua bakal bantu kemenangan, bagi-bagi kemenangan buat SC. Coklat ngebet amat kayak bocil. Udah kita coba aja vote putih, kalau nggak percaya pasti kalian melihat Kujang adalah impostor. Tengok aja tuh, gue pegang aja omongan gue bang. Tuh kan, udah dibilang nggak percaya. Sebenarnya aku bukan mau cepu guys, tapi tadi dia AFK cok, aku mau buang dia biar aku bisa kerja anjir. Tata dia masih main cok. Auto win, haha, easy banget. Tetap nih, udah gesper. Udah, easy banget. Lucu nih si coklat. Dikasih menang. Easy banget ayam. Meninggi. Ya nah, main pro aja dek. Lo main pro aja merah. Si coklat ini kasihan guys, miris guys.
Coklat ngecit itu bang. Miris guys. Anjir, coklat ngecit. Gua salah room anjir. Miris lihat coklat. Temen gua mes sebelumnya gak ketemu anjing. Salah mes gua. Gua tadi mau ketemu orang lain anjir, salah room anjir. Miris cok lihat si coklat, kasihan banget anjir. Ini sengaja gue ya, ini ada ulang tahun gue, sengaja konten gue netral, gue impost, gue open roll, gue kasih tahu gue joker, gue kasih tahu gue phantom, gue kasih tahu gue impost. Nah ini si coklat miris anjir, malu cok. Ini kalau misal ditonton sama penonton gue pasti ketawa-ketawa. Dari awal gue emang udah rencanakan buat menebar kemenangan, makanya gue cepuin si putih impost sama gue. Dia pedeannya tingkat tinggi anjir. Ezekit. Ya udah, no, masih magang. Coba lu nembak siapa? Kocak udah bilang gue impostor, masih aja. Iya, begitu. Ini si putih, si coklat miris, cok. Kayaknya udah ngecheat kebelet menang ini. Kasian banget. Gak tahu di ke giveaway menang aja dia bertingkah, anjir. Mending lu daripada malu, mending lu nonton video gue coklat biar lu nggak malu sendiri. Suaranya gak gitu, masa bang RTP lah. Katanya mau ngevote aku coy. Bagaimana ini? Katanya ya, mau lu, gas lu, merah. Ya, gue tahu lu joker dek. Merah dek, dek. Mas Koni dek, dek. Mana? Joker dek. Dia malah so tahu guys. Si coklat bodoh, udah ngecit bodoh guys. Jadi bilang kita impostor ya, percaya. Masa abang merah RTP. Suaranya enggak gitu. Beda anjir. Ya suara gua. Emang dia main jam segini. Gua kira main jam 10, 11, 12 gitu. Beda sih. Ya gua juga jarang sih nonton sih, cuman nonton si RTP, si Suisinoid. Lu mending kill gua biter. Ini masa enggak tahu suara gua bang. Ya gua kan emang main jam segini terus bang. Ini kata si coklat mau ngevote gua. Tapi enggak di-vote-vote. Gimana ini ceritanya? Tapi nge-cheat easy ayam. Vote lah kalau berani. WJ-nya udah mati semua. WJ-nya udah mati. Coba kalau ada WJ tembak lagi coba. Biar kelar gamenya. Ini merah. Mentalnya. Ini si coklat ngakak cok. Dia ada bilang ngecit. Tapi gak tahu guys. Gimana ini? Gua impostor. Vote aja. Joker guys. Giveaway dong. Mana si WJ-nya? Ini giveaway dong, Bang. Nanti ya insyaallah ada rezeki. Di swap.
Oke guys, jadi aku mau ngasih tahu kalian tempat top up yang termurah juga nih guys, salah satunya yaitu Smile One. Dan kebetulan Smile One ini lagi kolaborasi dengan Super Sus. Nah, untuk top up di sini gampang banget guys ya. Kalian tinggal klik aja link di komen ya, di deskripsi atau di komen. Nah, langsung kalau udah tampilan kayak gini, kalian langsung masukin aja ID dan email kalian. Jadi bukti transaksinya bakal dikirim ke email kalian nanti ya. Nah, jadi kalau udah langsung aja kalian pilih saja paket-paket promo Gold Star termurah ini guys. Kalian bisa pilih yang berapa aja. Kita bayar pakai dana guys. Kita klik. Nah, kita tunggu kalau udah masuk ke dana kayak gini guys. Langsung aja kalian masukin nomor dana kalian lagi atau nomor telepon yang kalian lagi, dan masukin PIN dana kalian. Oke, kalau udah kalian tunggu sebentar. Nah, di sini kalian tinggal pencet klik bayar di bawah ya. Pastikan saldo dana kalian cukup. Kalau udah kalian bayar, tuh pembayaran diamankan. Langsung pencet tutup aja. Nah, kalau udah kayak gini udah otomatis 100% berhasil guys. Udah ada logo centang-centang hijau kayak gini ya. Berhasil, Golden Star kalian pasti masuk. Langsung klik back to shopping. Kita bikin mental coklat terganggu guys. Gue jadi swipe pengen ngetrol, nggak jelas ini matchnya, goblok. Nama Endang 10 menit sampai SC-nya gagal buat misi. Coklat swiper ngetrol. Gak yakin gue anjir. Merah mengerti itu, oke? Anjir. Lagi buat stok apa gimana bang? Kalau TPA asli gue, asli gue sup. Gue sih kayaknya udah ya. Gue jarang nonton. Gak ada wifi anjir. Pakai data, maneman anjir. Info RTP. Tinggal di bom tuh. Iya bang, kalau nggak percaya nanti lihat aja akun gue bang. Akun satu-satunya, akun dengan like terbanyak di game Super Sus itu akun gue sih bang. Tapi nggak tahu udah dia ngejar apa belum ya, gue nggak pernah ngecek. Cuman mungkin ada sih yang udah mau ngejar ya. Ya, coklat katanya coklat mau vote gue. Jadi kita vote coklat aja biar coklat swipe ke gue. Yuk kita gas coklat, coklat swiper kan. Ya kita swipe aja nanti kita vote coklat. Gasorin aja gasorin. Tadi gua ini ya, gua tadi apa nih? Kayak itu, gua udah ngambil roll ping nih, gua udah ngambil roll ping. Udah gasorin, gasorin. Gua udah ngambil roll ping ya. Tadi gua kayak itu. Gasorin, gasorin. Gua skip terus biar rame aja. Udah kita gas coklat bang, coklat ini kan swiper, biar dia swipe ke gua gitu. Dia kan mau chopper tadi bang, biar selesai gamenya. Ini udah digasih giveaway kemenangan pun kalian masih melunjak kan, jenis coklat mentalnya goyang ya. Ini coklat, coklat mentalnya terganggu nih, digertak-gertak dikit langsung labil dia. Dari awal tadi dia langsung pede-pede dia. Ping mati di atas reaktor, guys.
biru? Apakah kamu biru? Ungu? Ya gue juga ungu sih. Sapjir. Gak tahu juga sih. Masih gak yakin gue Bang RTP. Suaranya beda anjing. Apa karena ini masih malam ya? Udah gas coklat aja bang. Kan coklat swiper. Tadi kan coklat katanya mau buang gua. Dari awal kan tadi udah bacot-bacot tuh. Udah easy deh ayam-ayam. Easy deh easy. Gampang easy. Udah gas coklat. Biar coklat swip. Minimal bang main game bocil gini mah mental jangan kayak bocil juga bang. Gitu. Udah gas coklat. Makanya denger. Tadi gua Kaito udah ngambil rock pink. Roll pink tuh serif. Gua kill Kaitonya daripada roll biru diambil. Gua serif bodoh. Birunya udah ngambil roll pink. Udah gas coklat swipe oranye. Gas coklat swipe oranye. Gas gua lama anjing. Banget nunggu merah gua anjing. Menang kok kalian. Anjing. Oh. Anjing. Main gua kalah mulu anjing, gua gendong mulu jadi user XP bang. Di. Pet gue aja. Gue mau bawa biker si lawyer sama gue. Biar seru. Udah kalau enggak vote biru, viru hunter nembak gua atau vote coklat. Bebas tuh vote gua aja nih langsung nih, vote coklat gua nih. Gua vote diri sendiri nih. Tembak lawyer gua. Iya. Dor, tembak aku. Nah, gitu dong. Si coklat mentalnya goyah, guys. Aduh, Bang Coklat. Digertak dikit aja loh, Bang. Padahal digertak dikit aja langsung goyah, guys. Aku udah bilang, aku lagi ulang tahun. Aku open roll. Iya, dari tadi aku main Joker, main impost, aku ngaku. Gitu. Nah, si coklat ini meninggi. Digertak goyah. Aduh, oke lah itu aja. Thank you. Mau kelar game-nya lama banget, guys ya. Ini buat si coklat, kalau lu nonton video gua coklat, Allah Akbar coklat, jangan malu dah. Aku dari awal tuh emang mau open roll, easy deh, ayam katanya gitu. Sekali aku tantang Ford Gortak, goyah dia guys, dikiranya Joker. Untung aja ada hunter, kalau nggak ada hunter tadi ya, WG kan udah pada mati. Kalau ada hunter, wah mungkin masih lebih lama lagi game itu guys, lebih bimbang. Atau mungkin kemungkinan aku bisa menang guys, kalau aku nge-kill ya. Cuman untung aja tadi gimana karena ulang tahun. Oke guys, itu aja. Kalau kalian terhibur silahkan komen di bawah guys. Dan sampai jumpa. Salam fitnah. Bye bye.